sih Anggra itu dipupuk? Menurut Erni, Anggra itu perlu dipupuk. Mengapa? Selamat siang semuanya, dan saya Farouk Fahrul. Hari ini saya berkunjung ke salah satu kebun anggrek nomor 1 di Sumatera, teman-teman. Dan tempatnya ini adalah di Aceh. Saya lihat di sini, anggreknya bagus sekali, teman-teman, dan tidak ada duanya. Di sini, semua anggreknya subur banget, dan bunganya juga kemeruyuk, teman-teman. Nah, jadi buat Anda yang ingin membeli anggrek ya, boleh dikirim online, boleh juga secara offline, teman-teman. Dan yang penting sekali, buat teman-teman yang masih pemula ya, ingin membeli pupuk anggrek, pupuk apa yang paling bagus untuk anggrek dan juga berapa harganya, Anda boleh share di nomor WA di sini, teman-teman ya. Dan kita akan tanyakan apakah anggrek ini perlu dipupuk atau tidak, teman-teman. Oke. Menurut Emmy, anggrek itu perlu dipupuk. Mengapa? Kalau anggrek dipupuk, zat pemupukan itu akan membuat daunnya banyak. Ya, betul. Akarnya rimbun, bunganya pun pasti banyak. Jadi, menurut Emmy, anggrek itu harus dipupuk. Biar cantik-cantik, gede-gede. Akarnya bagus, coba lihat. Siapa yang nggak tertarik?